Bapak guru. Melu neng di Arjo neng di kuwi. Neng di. Neng Gunung Gajah. Wis ayo bareng karo aku sisane numpak jeep yo. Wah, untung ketemu rombongan jeep ini. Jadi kita bisa sedikit menghemat tenaga. Sebagian besar komunitas Gunung Gajah Jeep Adventure ini adalah bapak-bapak guru SMKN 1 Salatiga. Ayo, gas terus Paman. Perjalanan kami menuju Gunung Gajah masih lumayan jauh. Salah satu jalannya, kami harus menyusuri kali beji ini. Perjalanan melewati sungai seperti ini memerlukan keahlian khusus. Untung Paman-Paman ini sudah ahli. Setelah melewati jalan utama, kami harus melewati Desa Gedong. Sepanjang mata memandang, pemandangannya indah, teman. Perjalanan selanjutnya yang gak kalah seru, melewati jalan lumpur persawahan. Yeha! Seru! Gawat! Salah satu mobil terjebak lumpur. Tapi tenang, masih ada wing atau derek yang terpasang di mobil ini. Kalau ditarik masih tidak kuat, biasanya sambil didorong dengan mobil lain. Tidak hanya satu mobil yang terjebak lumpur. Tapi dengan keahlian dan kerja sama tim, akhirnya berhasil lolos juga, teman. Perjalanan dari bawah menuju Gunung Gajah biasanya memerlukan waktu sekitar 3 jam. Seru kan? Siapa tahu teman-teman di rumah mau mencoba. Tinggal melewati perbukitan dan tanjakan tajam ini, sebentar lagi kita sampai di Gunung Gajah. Terus ya, Le. Ya, lang, hati-hati. Ya, Le. Yuk, kita lanjutkan petualangan kita